saya pernah tanya perempuan orang kita, katanya mak dia, dia kahwin dengan India, dia kahwin dengan Bangla, dengan Nepal. Banyak perempuan lah. Oh, banyak perempuan, okey. Dia jawab mak dia, orang Melayu malas. Dia orang bekerja. Budak-budak kita ada kerja main motor je. Kerja tak ada. Tak ada kerja tetap. Jadi nak tanggung anak isteri. Tapi kalau kita cakap orang Melayu malah, kita marah kan. Macam budak. Kau hujung tahun ni? Bukan. Dua kali dah sambung. Bila suki. Kita kata orang Melayu malas, kita marah kan? Orang pekerja tu kata malas. Tapi saya tanya makcik tu, kenapa makcik lima menantu orang luar kan? Dia kata orang Melayu malas, tak nak kerja. Kecuali yang kerja baru-baru kan. Kalau kerja bawah-bawah ni, mereka mana nak? Macam tu kereti. Dia kerja kerja longkang apa semua ni kan. Mana ya? Dia pun tak mahu. Apa jawapan? Pendapat awak ni kadang-kadang boleh terima dan tak terima. Bukan pendapat saya. Makcik tu, makcik. Makcik tu, dia kira. Demi orang luar memang haji. Contohnya, kita pergi negeri orang, kahwin dengan orang di situ, Hari gila. Tapi sebenarnya orang Malaysia ni bukan di mana. Peluang tu dia dah complacent dengan peluang pekerjaan yang ada yang lebih baik. Pasal pendapat kos hari hidup kat Malaysia ni sebenarnya pun bagi orang Malaysia sendiri tinggi. Kalau dia buat kerja macam Cik Wan sebut tadi kan, ada lontar apa semua, pendapatan tu sikit. Bagi orang-orang yang luar negara ni, walaupun pendapatan tu sikit, mata wang dia tu rendah. Bila mata wang dia tu rendah, mata wang dia tu dia boleh ni, dia boleh kirim duit tu ke luar negara. Jadi bukannya orang-orang tu, orang-orang tu rajin sangat sesuai dengan dia punya kehidupan. Kalau kita tengok sejarah kan, sejarah Jepun, sejarah Korea, sejarah China kan, dia orang aja mencipta macam kita. Bagus ya. Mencipta kereta, telefon dia upgrade, komputer, laptop, jam, sampai berapa gram dia, produk dia sampai Amerika kan, sampai Europe. Dulu kita beli barang Great in Britain, Great in England kan, nak made in England. Sekarang dalam barang penuh. Jawan-jawan kena tahu satu lah. Buat jemaah kita ni. Mana tu kita yang biasa dah tak tidak kurang anak.
tapi Vietnam. Saya berbalik daripada Johor Bahru pula. Betul tak? Ada apa? 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 Macam tak ada kebebasan dan ketetapan pada undang-undang. Macam contoh saya tengok dulu sebelum ini bumi naik, kita beli barang-barang tiruan ni banyak dekat Thailand. Thailand banyak barang-barang nama kanan hilang. Punya seripah dengan kaki, dengan barang apa semua. Semua barang yang low class semua Thailand boleh buat. Sebab kerajaan dia, kerajaan dia tak ada macam kerajaan Cina. Kerajaan Cina, orang kerana terlalu ramai datang investment datang daripada negara Eropah, dia buat OEM dekat dalam negeri Cina. Dia buat OEM tu. Kerajaan Cina membiarkan setiap OEM yang wujud dekat dalam negara tu, untuk kalau benda-benda yang maju